Iya sempat, dan sebaiknya diputar aja. Oke. Okay. Iya, karena apapun itu mungkin tidak sempat keluar di sidang tahun 2016. Tapi kalau itu fakta, ya, itu ada dan bisa diakui oleh Pak Edi, ya, ayahnya almarhumah Mirna, sebaiknya itu akan menjadi fakta yang nanti mungkin kalau ada PK dan lain sebagainya itu bisa dihadirkan juga. Bagaimanapun juga kita nggak mungkin lagi membangkitkan yang sudah meninggal. Baik. Tapi ini bisa jadi koreksi untuk forensik masa depan atau untuk pengungkapan kasus-kasus. Oke, kalau gitu kita coba putar saat ini ya, silakan sebaiknya kita simak bersama-sama. Kalau saya lihat itu kan ayah Mirna, ya itu ketika ditanya oleh Bang Karni, itu kan menyatakan bahwa ini video yang tidak sempat diputar waktu itu. Ya, jadi ini sudut yang memang tidak ada atau mungkin luput dari pengetahuannya Jessica bahwa ternyata ada kamera di situ. Nah, karena apa? Karena dia memang, ya ini lepas atau enggak ya, lepas dari kontroversi. Kalau saya tetap mengatakan ada maksud memang dari yang bersangkutan itu untuk menaruh tas-tas itu, tas belanja itu. Nah sekarang muncul lagi ada rekaman seperti ini di Tapikal Salihin. Ini satu proses yang betul-betul bermasalah ini. Ya kan? Ini satu bermasalah. Jadi saya minta rekaman yang ini oleh masyarakat Indonesia jangan dipercaya. Karena ini tidak pernah ditampilkan di persidangan. Yang boleh kita bicarakan di sini yang ditampilkan di persidangan. Kalau yang di luar, yang dibuat-buat orang, itu pasti tidak layak, tidak akurat. Ya, tolong Mas Suryo supaya mengetahui etikanya dalam menampilkan suatu bukti-bukti di sini.